Pemirsa, ribuan warga tumpah ruah mengikuti prosesi melasti serangkaian karya Agung Dado Kerti ke Pantai Watu Klotok, Klungkung pada Rabu 11 Oktober 2023. Prosesi ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atas anugerah yang diberikan Sang Pencipta, serta mendoakan semesta agar selalu berlimpah keselamatan dan juga kedamaian. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Eka Mita Suputra, wartawan Tribun Bali untuk Anda. Rekan Eka Mita, silakan laporannya. Ya, terima kasih Yusina. Tribuners, sudah saya informasikan ribuan warga, khususnya di Desa Adat Batur dan masyarakat Hindu Dharma Bali pada umumnya. Pagi tadi ribuan masyarakat menggelar ritual melasti ke Pantai Watu Klotok di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Jadi ritual melasti ini masih serangkaian dari upacara Danu Kerti di Pura Ulun Danu Batur yang digelar rutin selama setiap 5 tahun sekali. Jadi puncak upacara nanti akan berlangsung tanggal 14 Oktober sehingga umat sedharma diharapkan bisa ikut mengaturkan persembahyangan sampai dengan upacara berakhir pada 20 Oktober mendatang. Jadi secara umum ritual ini merupakan wujud terima kasih masyarakat di Bali atas karunia Tuhan, mulai dari air yang berlimpah hingga memohon kedamaian bagi masyarakat di Bali. Demikian istimewa. Baik, rekan Eka Mita Suputra, wartawan Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami, pemirsa, bersama Panitia Upacara Danu Kerti. Di Puigi, tapi itu saking Raja Purana, Pulau Dundana Batur, di penunggu loncar perantikan yang sana sebuah sana. Hanya patut kemargiang oleh Titiang, pengembang Pulau Dundana Batur, yang desa Batur, akhirnya ini menawi 12.000 jiwa kurang lebih. Dan ini bersama. Jadi kami penyelenggara, tapi inilah area bersama. Di area satu penyarangan di Jagat Bali. Kemargiang oleh Sang Mawarat, utawi pemimpin Bali, Nika patut kemarjang upacara Abi Seke Danu sani kemarjang ring film kapan bukti nyabran 5 tahun lebihan. Sani makin kemarjang bakti melasti ring pura segara Watu Klotok usan kuning usan melasti ide pacang ring malih ring pura segara Ulun Danu Batur lantun aja tanggal santos tanggal 20 Oktober mesinap. Besok semua jadi. Harap jadi. Oke, ini tadi juga gede ya, Pak. Bulan yang juga punya ikan. Semua. Oke ya, biar kita dalam Raja Purana memang dijelaskan yang namanya kalau dalam Raja Purana itu adalah Abi Seka Kepti Ring Segara Alit atau Segara Alit ini menuju pada Danau Batu. Jadi pernah kita laksanakan berkali-kali setiap 5 tahun sekali. Yang terakhir adalah 5 tahun yang lalu, tanggal 7 November 2018. Hanya saja dalam catatan Raja Purana dan juga catatan Belanda tahun 1919 pernah dilakukan dengan pola yang sekarang kita lakukan. Jadi menggunakan 3 kerbau yang di kelem ke danau dengan 1 babi. Nah, ini yang pernah dilaksanakan tahun 1919. Sekarang kita melaksanakan yang tahun itu. Tapi secara siklus itu sekitar 5 tahun sekali kita laksanakan. Berarti bisa dibilang hampir sama prosesi makin di tahun 1919. Sama dengan tahun 1919. Sama dengan tahun 1919. Karena kita juga merujuk daripada data yang kita temukan di Raja Purana. Walaupun tidak jelas dinyatakan tahun berapa laksanakan, kemudian ada catatan, mungkin catatan Belanda ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.